Lagi ada di mana nih? Di Mes Pama ini, yang di kantor cabang Banjarmasin kalau nggak salah namanya. Oh, terus kita mau ngapain nih agendanya hari ini? Hari ini kebetulan kita tuh emang hari ini diundang sama Pama untuk sharing ilmu gitu sih di acara workshop IoT mereka. Oh, jadi kegiatannya workshop. Kira-kira nanti mau ngapain aja pas workshop? Workshop, ya kurang lebih sharing-sharing sih kita tentang rainbow itu apa, pengalaman-pengalaman kita, kemampuan-kemampuan kita, udah sampai mana aja, dan intinya sih mereka pengen tahu gimana sih rainbow kok bisa sampai kepikiran rainbow, karena kalau untuk perusahaan-perusahaan gede itu mereka melihatnya apa ya? Untuk R&D itu mereka kaku, berbeda sama startup yang iklimnya itu sangat konstan dengan perubahan. Makanya mereka ingin sedikit konsul dan sharing-sharing. Siapa tahu bisa nambah kecepatan R&D tim mereka juga. Oke deh, sampai ketemu pas workshop ya. Oke. Kita agak kepo nih Pak, sebenarnya Bapak tahu rainboard itu dari mana? Saya tahu rainboard itu awal muasalnya tuh gini, waktu saya kepentok masalah, nyari sensor yang industrial grade. Saya searching, kemudian loh kok ada satu situs yang mengarah ke rainboard? Saya belum tahu rainboard itu apa, ternyata ada satu link yang mengarah ke rainboard. Ya saya buka ke situ, saya surprise, loh kok ini di Bandung? Di Bandung terus Telkom pula gitu loh. Akhirnya ya langsung saya kontak deh, ada nomor situ. Itu saya baru nyampe di kantor, kan saya udah di jalan, saya mikir saya harus ngecari ini industrial grade. Terus first impression Bapak nih buat Rainboard? Oke. Waktu saya dapat di situs itu, saya kan surprise loh, ini produk Indonesia di Bandung. Jadi kesan saya pertama adalah yang pertama ya, adalah ini produk Indonesia. Saya surprise itu produk Indonesia, makanya saya wah ini kayaknya harus dicoba ini. Apalagi saya siap tahu cinta Indonesia, Indonesia banget. Nah, saya berpikir kenapa nggak coba rainboard. Pas juga ketemu sama event ada training IoT fundamental masuk di tahun nggak mas makan, bisa nggak join? Paling satu lagi Pak, ya. Kita penasaran banget nih sebenarnya kenapa sih Bapak milih rainboard dari sekian banyak? Iya. Saingan kita. Atau emang jangan satu-satunya lagi rainboard yang seperti ini? Sebenarnya saya juga masih awal untuk belajar teknologi ini. Karena sebelumnya di bagian saya belum dipercaya untuk mempelajari bagian yang IoT ini. Sebelumnya perkembangan IoT di Pama masih island-island, artinya masih dipelajari oleh masing-masing side. Nah, kemudian kalau mereka ada masalah, mereka langsung cari sendiri di internet. Di masing-masing itu mereka kan punya akses internet. Dia cari sendiri troubleshooting-nya. Setelah IoT ini berkembang, kemudian penerapannya banyak di Pama, nah akhirnya kita berpikir gini, kayaknya kita nggak mungkin membiarkan mereka itu mencari knowledge sendiri, memecahkan masalah sendiri. Akhirnya kita berinisiatif untuk membentuk
untuk satu, bukan untuk satu tim sih sebenarnya. Kita pengen kalau mereka ada masalah, pengen nambah pengetahuan, pengen berdiskusi, pengen sharing, ada jalurnya ke Jakarta yang diwadahi oleh tempat khusus. Akhirnya kita berinisiatif bentuk tim itu. Akhirnya kita juga harus belajar, tim saya juga harus belajar menambah knowledge-nya itu. Terkait produk lain banyak atau sedikit kita juga nggak tahu, karena orang sales sudah bilang pakainya Raspi sama Arduino, udah ngomongnya begitu. Iya. Karena mereka sudah pakai begitu, makanya kita langsung fokus ke dua itu, terutama yang Arduino. Jadi terus terang kita juga belum tahu ada produk selain Arduino. Apa itu yang menang di Jepang itu, Pak? Prestasi ya, prestasi ya. Biar ada gaya dikit. Di sesi kedua hari ini, habis sholat Jumat ya, insya Allah ya. Itu nanti ada Mas Mirwan. Itu yang akan sharing terkait kejuaraan itu. Setiap tahun di PAMA itu mengadakan kejuaraan inovasi itu di level distrik atau site, kemudian di level perusahaan di PAMA. Selama atau setelah juara di PAMA, maka biasanya diajukan ke level berikutnya, internasional sekaligus di ASNA. Nah, kebetulan waktu kejuaraan inovasi internasional dan tempatnya di Jepang, nah PAMA mendapatkan juara, saya harus cek lagi. Kalau tidak salah, gold medal. Gold medal, juara satu berarti. Juara satu untuk sektor pertambangan. Nah, nanti kita lihat, dia juga akan bawa oleh-oleh bahwa di Jepang itu sudah implementasi 5.0. Sudah 5.0. Sementara di kita, mungkin bahkan di Indonesia, baru masih ngos-ngosan. Ngos-ngosan, bener. Oke, makasih banyak Pak sharingnya nih. Oke. Makasih juga udah support produk Indonesia. Ya, sampai ketemu di adegan-adegan selanjutnya. Iya. Gimana Kang? Kesan-kesan udah workshop? Kesan-kesannya udah workshop, menyenangkan sih. Oh iya. Anak-anaknya ya cuman standar engineer-engineer perusahaan tambang. Dan ternyata di tambang pun, perusahaan besar pun butuh step prototyping dulu. Dan prototyping itu kan kita harus mengefektifin dari cost, budget, dan dari teknologi yang digunakan. Jadi harus tepat sasaran, kan gak mungkin kita buat sekedar bikin prototype pakai Omron. Ya, jadi itulah yang kalau di industri kan gak mungkin kita bikin prototype pakai PLC Omron. Sayang, gak efektif budget dan gak efektif dari segi penggunaan juga. Udah belajar susah, harganya mahal. Nah, di sanalah biasanya penggunaan board-board microcontroller itu kepake. Kalau dari perusahaan Amerika atau perusahaan ya perusahaan luar negeri lah, Amerika, Italia atau apapun itu, mereka kan nggak bisa manggil ke sini si perusahaannya untuk ngasih materi, susah, udah mah susah bahasa, orangnya susah dikontak, kontak personnya gimana, beda sama kita. Dan dengar apa sih sebenarnya jadi problem mereka, dan kita perbaiki problem itu untuk membantu kebutuhan masyarakat Indonesia. Makan siang. Digaruk dulu nasinya. Siap. Thank you.
sama Mas siapa? Andriawan. Andriawan, Mas Andriawan, mau tahu nih kita gimana tadi kesan-pesannya pas ikutan workshop? Ya, kalau dari saya sih lebih banyak non teknisnya ya yang saya terima ya. Jadi nggak cuma teknisnya aja yang saya dapat, tapi non teknisnya juga saya dapat. Jadi pengalaman-pengalaman, kisah inspirasional juga itu juga saya dapat juga itu. Jadi pelajaran-pelajaran saat pelajaran-pelajaran yang bisa membuat saya menambah semangat juga. Terakhir, ada motivasi gitu buat Rainboard atau kata-kata mutiara atau apa aja? Jangan sampai berhenti di satu titik ya, kita. Oh, siap. Makasih Mas, okay. Waktunya. Bikin robot, Pak. Jadi gimana Kang, orang Pama? Pama nih. Perusahaan besar ya. Perusahaan besar. Relatif ya sebenarnya, besar kecil kalau menurut Pama mungkin biasa aja, tapi kita mungkin besar yang tingkatnya startup-startup gitu. Orang-orangnya sih gimana, karena emang orang site semua, kebanyakan orang lapangan, jadi ya asik sih dapat sharing baru lagi, enggak cuma kita sharing tentang mikrokontroler tapi juga kita tahu tentang tambang batu bara sekarang jadinya. Jadi gimana nih Kang, tips and triknya buat startup bisa bekerja sama dengan perusahaan sekelas Pama? Kalau untuk B2B ya, bisnis dengan perusahaan, sebenarnya kita balik lagi, mereka itu sama aja konsumen-konsumen juga. Dan kebanyakan mayoritas, mungkin sekitar 80-90% sebagian besar pokoknya startup gagal, itu alasan penyebab utamanya adalah produk mereka itu sebenarnya gak diinginkan oleh pasar. Jadi kita jangan menuhankan produk kita. Harus gimana dong? Segera uji produk kamu ke pasar, lemparin produk kamu ke pasar, dan lihat hasilnya secara objektif. Apakah itu disukai atau enggak. Dan jadikan itu evaluasi untuk produk kalian selanjutnya. Wah, siap. Mantap. Makasih banget, Kang, buat sharingnya. Kita ketemu lagi di adegan selanjutnya. Halo, Kang. Halo. Kita mau kemana ini sekarang? Punya pulang ini udah selesai. Kita urusannya di sini. Jadi sampai jumpa lagi Kalimantan. Sampai jumpa lagi sama. Waduh. Boleh minta waktunya enggak? Minta kata-kata pesan apa? Iya. Ini aja Mas Firman aja lah. Apa aku? Dua-duanya. Ya terima kasih ya buat teman-teman Rainbow yang udah datang. Terima kasih juga experience barunya. Mungkin alatnya nanti akan kita coba. Terima kasih Rainbow. Ya semoga Rainbow ke depan bisa jadi pemimpin. Kamera. Semoga Rainbow tahun ini ataupun tahun depan bisa jadi pemimpin dengan Pama, dan semoga produk-produknya selalu bermanfaat bagi orang maupun di Indonesia. Amin. Terima kasih ya. Thank you. Ini ada oleh-oleh nih sedikit dari Rainbow nih. Sukses ya. Thank you. Dan robotika, karena kita bakal terus ada konten-konten kayak gini juga di kedepannya. Bye.